Laznas BMH menggelar acara bertajuk Berbagi Muharram yang dilakukan serentak di 24 kota di Jawa Timur. Kegiatan ini berlangsung pada 27 Muharram 1446 Hijriah dan berhasil memberikan manfaat kepada 1446 penerima. Berbagai bentuk bantuan yang diberikan dalam acara ini meliputi paket gizi, santunan, dan biaya pendidikan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BMH untuk meringankan beban keluarga prasejahtera serta memberikan dukungan kepada anak-anak yatim agar dapat terus melanjutkan pendidikan mereka dengan baik. Imam Muslim, Kadiv Program dan Pemberdayaan BMH Jatim menyatakan, acara ini merupakan bentuk nyata dari kepedulian BMH terhadap anak-anak yatim dan keluarga prasejahtera. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban mereka dan memberikan kebahagiaan di bulan Muharram ini. BMH terus berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dan acara Berbagi Muharram ini menjadi salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut.